saya akan katakan sekali lagi, tidak ada yang boleh kita menjadi kecuali Allah Subhanahu wa Taala. Karena itu kalau kita sering mengatakan oleh sahabat Allah dan saya tidak mau mengkomisi anda, tapi kita punya harapan kepada mereka yang sudah itu Allah Subhanahu. Teman-teman sekalian, kata beliau, saya sudah pergi haji, pergi umrah, tapi kali membahagiakan saya ada di sini, belajar dengan kita semua. Maka berbahagia orang yang ada di sini, yang belajar dengan kita. Anda mesti ingat ya, setelah apa yang disampaikan oleh beliau ini, saya akan memperkenalkan hati Islam Aisyah. Kitab paling mulia, karena kitabnya paling mulia, maka waktu turunnya harus dipilih yang paling mulia. Kalau interview, Ongkulu ilam mizaj al-Quran al-Karim. Kullama iltabas al-Quran al-Karim. أو كلما يعني تعامل القرآن الكريم مع مكان ما وقت ما شخصية ما فسوف تصبح كل هذه الأشياء متميزين عند الله سبحانه وتعالى. القرآن itu setiap bersentuhan dengan apapun maka semua yang tersentuh oleh Al-Quran semuanya akan jadi istimewa. Kalau misalnya saya berikan contoh, أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن. الله سبحانه وتعالى menurut ويقرؤون ويحفظون ويحفظون القرآن الكريم. Di mana saya mau makannya? Tiga, beliau memberikan tugas spesial untuk kami di wilayah yang terakhir, anugerah Doktor Honoris Causa, dan akan diundang insya Allah hadis beliau di Istanbul untuk diberikan anugerah Doktor Honoris Causa. Ini adalah pertanyaan dari Al-Quran, dan ini kesempatan dari saya untuk teman-teman semua yang hadir di sini insya Allah. Takbir! أيضا أريد أن أمنح توسمة الاتحاد الجامعي لرئيس الجهة الدبلوماسية سعادة السفير الدكتور عبد الله. Beliau ingin menutup dulu kalimatnya, setelah ini kita akan masuk teman-teman kepada pelajaran presisi. Beliau minta izin untuk memberikan penghargaan apresiasi dulu kepada beberapa teman-teman saya yang tadi. Pertama untuk tentunya Ketua Perhimpunan Duta Besar